pertama ini adalah kita tahu adalah sebahagian daripada pemain-pemain yang pasukan mereka tidak layak, dan kita mengharapkan pemain-pemain datang dengan mindset yang positif. Hadapi Siwar jelang duel lawan Timnas Indonesia, Malaysia diminta tetap santai. Skuad Malaysia diminta untuk tetap bersikap tenang menjemput duel hidup mati melawan sang tetangga, Timnas Indonesia di grup B Piala AFF 2020, Minggu, tanggal 19 Desember tahun 2021, mendatang. Pertemuan Timnas Indonesia versus Malaysia memang selalu diwarnai berbagai intrik. Hal ini bakal semakin ramai mengingat ini laga yang sangat menentukan nasib kedua tim. Para pemain skuad Harimau Malaya diingatkan untuk tidak terpancing dengan provokasi-provokasi baik di media mainstream maupun media sosial. Pelatih Timnas Malaysia, Tan Cheng Ho, meminta pemain untuk fokus dan konsentrasi. Apalagi, mereka butuh kemenangan untuk lolos ke semifinal. Saya pikir pengalaman masa lalu sebelum pertandingan dengan Indonesia, akan ada berbagai asumsi dan provokasi dari media mereka. Tetapi seperti yang saya ingat dalam pertemuan dengan para pemain, saya mengatakan kepada mereka bahwa penting bagi kami untuk fokus pada pertandingan dan apa yang ada di luar lapangan, di luar kendali kami, kata Tan Cheng Ho via Metro, Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021. Timnas Indonesia dan Malaysia berjodoh di grup maut, kedua tim bersama Vietnam, bakal saling sikut untuk lolos ke semifinal. Indonesia cuma butuh hasil seri melawan Malaysia untuk lolos ke semifinal. Namun, pertarungan melawan Malaysia, harga diri dipertaruhkan. Apalagi, dalam dua pertemuan terakhir, Indonesia kalah dari Malaysia. Dua kekalahan itu di kualifikasi Piala Dunia 2022. Leg pertama kalah 2-3 di Jakarta, dan leg kedua kalah 0-2 di Kuala Lumpur.